back to my channel. Siapa tak kenal aku, nama aku Sini, siapa tak kenal aku. Hi babe. Okay, by the way, since raya menjelang dan ramai orang ada masalah, dan aku baru buat TikTok account dan ramai yang tanyalah apa macam mana nak buat kalau makeup crack, makeup tak tahan lama, kulit kering dan sebagainya. So, untuk hari ni, video hari ni aku akan tunjukkan perbezaan a well hydrated skin sebelah sini dan juga skin yang tidak hydrated sebelah sini, apa efek dia dengan foundation. Skin kita kena betul-betul hydrated sebelum apply foundation. Bukan sahaja dengan hydrated skin, foundation akan menjadi lebih cantik dan lebih berseri-seri, tapi dia juga mampu membuatkan makeup kita tahan lebih lama, in the sense tak cepat berminyak, ataupun untuk orang yang kulit kering, foundation tu lebih lembap, kulit nampak lebih lembap, lebih moist. Dan untuk orang yang ada masalah skin dia macam terlalu berminyak, pakai satu jam muka dah start berminyak balik, it's very important untuk pakai foundation with a hydrated skin. So the first step is this one, Hada Labo Premium Whitening Lotion. Ini adalah langkah pertama selepas cuci muka. Dia akan membuatkan kulit kita instantly hydrated. Okay, so dalam ni ada niacinamide, alpha arbutin dan juga vitamin C untuk membantu kulit lebih cerah. So ini adalah texture untuk Premium Whitening Lotion. As you can see, dia sangat lightweight. Dia macam air, macam dia tak macam air sangatlah, dia macam jelly, air-air jelly macam tu. Dia macam cepat meresap. Letak kat atas tapak tangan. Okey, dalam aku suka pakai dalam 7-8 titik macam tu. Okey. And then ratakan kat tangan ni. Ni tak ada, ni ada. Okey, pakai kat sebelah. Just letak, pat-patkan kat muka, make sure dia meresap ke dalam muka, okay? As you can see, kau nampak kan? Kulit aku instantly hydrated. Nampak tak glowing kat sini? Kat sini dia macam kurang glow. Okay, satu lagi, bila kau pakai consumer ni dah lama, after mungkin 1 week, 2 week, kau akan nampak lah perubahan pori kau lebih mengecil. Sebab apa? Sebab pori kau tak perlu mengeluarkan minyak yang banyak sebab skin kau hydrated. So, ni first step. First step kedua, of course, serum. Ramai orang tak tahu serum tu apa. Basically, serum adalah skincare yang mempunyai kandungan aktif yang paling tinggi, benda-benda yang lebih targeted lah. Ini adalah HA Supreme Vita Booster Serum. Okey, dia boleh membantu untuk mencerahkan kulit dan juga memberi kelembapan kepada kulit kita. Dia punya fokus adalah untuk masalah kulit kusam dan juga kurang hydration. So macam mana pakai serum? Perlu pakai banyak ke pakai sikit? Macam tu sikit, sikit. Taklah satu lagi kat sini. Cukup. Kau tarik satu tu dah cukup, dah tak payah pakai banyak. Patting motion. Biar dia meresap masuk dalam kulit. Okey, dalam dia ada 5% niacinamide, vitamin B12 dan juga 4 jenis hyaluronic acid. So lagi banyak jenis hyaluronic acid ni, lagi dalam dia boleh masuk. Dia macam molekul dia lain size, lagi refine. Kulit kita pun ada banyak lapisan kan. Dekat atas tu mungkin dia makan masuk yang besar, makin rapat molekul kulit tu dia akan masuk lagi. So macam ada 4 jenis tu. Makin dalam lah dia punya penetration untuk kulit. Oh my god. Kau nampak tak kulit aku? Nampak macam glass weh. Lepas tu dia macam ada lekit-lekit. So lekit-lekit ni selalunya adalah hydration. Ni kasar. Dia tak ada geseran tau kat sini. Kalau kat sini tak ada pun geseran tu. Kalau kat sini macam kertas pasir. Okay, beside that, disebabkan oleh 5% niacinamide dalam serum ni, boleh mengurangkan bintik-bintik gelap tu sehingga 48%. Okay, tapi janganlah expect pakai hari ni, besok terus. Pakailah sebotol, insyaAllah akan kurang sehingga 48%. Okay, step yang terakhir, of course, moisturizer. Premium Whitening Water Gel. Water Gel. Water Gel. Kita akan tengok tekstur dia dulu. Okay, so tekstur dia macam ni. Nampak? Macam tu. Dia bukannya cream, dia bukannya lotion, dia adalah macam bila kau sapu-sapu-sapu ni, dia macam jadi air. Sebab dia panggil water gel. Okay, orang lelaki ni dia tak suka something yang terlalu melekit kat muka dia. Okay, some moisturizer are really thick. Bila kau pakai kau tak selesa. Bila kau apply pun dia senang meresap and tak rasa melekit. So itu yang aku sukalah pasal this moisturizer. And of course, dia memberikan hydration pada kulit kau. Hydration yang cukup. Tak boleh juga berlebih-lebihan. Kau kena just nice je. And this one is nice. So apa efek dia bila kita pakai moisturizer ni? Dia boleh meratakan
toner kulit yang tak sekata tu dan juga bagi brightening effect. Of course, dia ada niacinamide, alpha rubutin dan juga vitamin C. Okay, and paling penting, paling penting kesemua produk Hada Labo ni sesuai untuk sensitive skin. Sebab apa? Paling aku suka sebab produk ni tak ada pewarna, tak ada alcohol, tak ada mineral oil dan juga tak ada pewangi. So it's safe for those yang ada. Setengah orang kan dia macam tak boleh, dia macam pakai yang ada fragrance lagi, perfume, muka dia jadi breakout. Kalau ada pewarna muka jadi breakout, ada alcohol. This product semua tak ada. So insyaAllah untuk yang mereka ada sensitive skin, yang ada allergic dengan produk-produk tu, boleh pakai. Okay, so next kita dah settle. Now aku dah habis 3 step. Pertama menggunakan lotion, kedua menggunakan serum, ketiga menggunakan moisturizer. Aku yang kat depan cermin nampak dia macam instant glow, nampak macam telur, macam cermin, tak tahulah macam macam tu. Ini adalah hydrated skin, ini adalah skin yang tak hydrated, yang tak pakai apa-apa. So kita akan foundation test on my skin. Okay, dan sebelah sini tengok perbezaannya. Ini adalah tanpa skincare. Tanpa skincare pun not bad. Macam kulit aku ni dia macam kering sikit. So bila aku tak pakai skincare tu, dia nampak macam susah aku nak blend foundation tu. Dia nampak macam pori-pori, macam lebih obvious macam tu aku rasa. Macam tu sini nampak macam kulit aku macam tegang, macam. So bila kulit kita dah cukup hydration, after a while kulit kita pun tak mengeluarkan sebum yang banyak. So kalau siapa yang ada masalah untuk kulit yang selalu kering ke, ada masalah foundation bercapuk, foundation tak sekata, makeup pecah, aku suggestkan jangan lupa untuk dapatkan this set, premium whitening set from Hada Labo. Okay, thank you for watching.